Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Vicky Maipi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil jebakan saya yang baru saya tahu kalau ada isinya. Soalnya semenjak musim hujan nggak pernah saya cek. Nah, jadi tadi saya cek ternyata ada isinya dan kotaknya tidak ada tutup atasnya. Jadi mau nggak mau, meskipun musim paceklik, tetap saya bawa pulang daripada kehujanan nanti malah kabur. Itu mungkin sudah lama terisi, sudah kehujanan juga, tapi alhamdulillah masih tidak kabur. Oke, ini di depan saya sudah ada kotak jebakan penggantinya, nanti saya ambil lalu saya ganti dengan kotak kosong lagi. Oke, ini saya juga sudah bawa tambangnya untuk mengulur dari atas nanti biar enggak repot. Oke, langsung saja kita berangkat. Oh, untuk kotak jebakan ini saya buat seperti ini. Nah, kalau ukuran ini enggak tahu ya, soalnya apa enggak pernah saya ukur kalau buat kotak jebakan. Pintu kayak gini. Nah, bukaan semua, yang ini juga bukaan. Nah, bukan semua ya, ini dipaku bagian atas sama bawah, nanti yang ini dipresin dulu jadi deh. Dan untuk lubang saya lebih suka di bagian tengah, karena menurut saya lebih bagus saja dilihat lebah, lebih jelas. Kalau di pinggir saya kurang serap. Dan untuk lubang pun saya kasih paku biar apa, biar ndak dilubangi lebih besar oleh tikus lalu dimasuki. Biasanya kan kalau masih meskipun lubang kecil apa, nanti sama tikus tetap dilubangi lebih besar dan dia masuk dan membuat sarang di dalam. Nah, kalau diberi paku kayak gini dia nggak bakal masuk insya Allah. Dan punya saya pun tak kasih gini, alhamdulillah tikus tidak pernah masuk, beda sama yang nggak dikasih paku kayak gini. Oke, kita berangkat. Oke bro, kita sudah mau nyampe, deket sih dari rumah, sekitar 1 kiloan jalan kaki. Tempat jebakannya ada di pohon alpukat. Kenapa saya bawa pulang siang hari ya? Ini bukan siang, ini sudah sore. Barusan sudah azan asar. Karena kalau maghrib biasanya hujan bro di tempat saya. Biasanya kebanyakan hujan. Mau maghrib itu sudah gerimis, nanti deras malamnya. Jadi saya rencanakan ambil siang hari, sore. Oke, saya sudah nyampe di tempat jebakannya. Nah, itu dia jebakannya. Dan di sini pun kalau sudah sore kayak gini, di musim paceklik atau musim hujan ini, di tempat saya sudah apa, koloni kalau sudah sore kayak ini sudah tidak aktif lah, keluar hanya satu dua. Kalau siang hari habis azan zuhur itu masih aktifnya bro, karena apa, mengambil bipolen dan nektar dari bunga. Nah, ini singkong karet makarnya di jam 11, jam setengah 12 sampai jam 1 bro. Habis jam 1 koloni sudah 1-2 yang keluar.
di bawah. Nah, ini koloninya. Ternyata koloni kecil, bro. Sangat kecil koloninya, satu cuma satu genggam tangan. Semoga kelihatan. Nah, itu dia koloninya. Tak kelihatan, bro. Nanti di rumah aja lah. Oke, kotak barunya sudah saya pasang. Nah, itu dia. Oke, kita pulang dulu. Nanti kita cek koloninya di rumah, kalau sampai rumah. Oke, kita perjalanan pulang. Oke, bro, kita udah nyampe, bro. Nah, itu dia stup-stup saya. Bit apukat dari biji untuk okulasi sambung pucuk. Kita taruh atas saja. Nah, ini pohon selendra saya belakang rumah. Nah, sudah besar, bro. Capek, bro. Oke, mari kita buka. Kotaknya sudah biar ini kena hujan. Berapakah koloninya? Ya. Semoga saja ada ratunya. Betul, ada ratunya. Koloni kecil. Nah, di musim paceklik dapat koloni segini itu sangat tidak bagus. Tingkat keberhasilannya menjadi super itu 20% lah kalau pacekliknya masih panjang. Ada ratu tapi koloni kecil, telur juga banyak full. Oke, kita taruh aja lah. Oke, bro, sudah saya taruh di tempat dan sudah saya tutupi. Nah, ini koloni saya, koloni yang dulu sudah panen berkali-kali, sekarang menyusut. Tapi alhamdulillah yang kabur nggak banyak, nggak kayak tahun kemarin. Lebih banyak yang kabur daripada yang netep. Kalau sekarang alhamdulillah yang kabur hanya sedikit. Oke, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komennya biar saya tambah semangat lagi bikin konten video tentang Cerana. Jangan lupa subscribe menuju 1K subscriber, mohon bantuannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.